persembahan kepada Allah ialah jiwa yang menyesal, hati remuk ledang takkan kau tolak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ciptakanlah hati murni bagiku, ya Allah, dan baruilah semangat Roh-Mu dalam hatiku. Bersukacitalah, hai Yerusalem, sebab dengan perantaranmu semua orang akan diimpun di hadapan Tuhan. Bersukacitalah, hai Yerusalem, sebab dengan perantaranmu semua orang akan diimpun di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai para pilihannya, berpestalah dengan gembira dan bersyukurlah kepadanya. Hai Yerusalem, kota suci, Allah menyiksa kamu karena perbuatanmu yang jahat, tetapi Ia akan mengasihani kembali orang-orang yang jujur. Luhurkanlah Tuhan dengan selayaknya, bersyukurlah kepada Raja yang kekal dan abadi, supaya rumahnya dibangun kembali bagimu dengan gembira. Tuhan akan menghantar pulang semua tawananmu, dan engkau akan bersuka cita selama-lamanya. Engkau bermandikan cahaya gemilang, hai Yerusalem, dan seluruh bumi sujud hormat kepadamu. Dari jauh bangsa-bangsa datang kepadamu, membawa persembahan sebagai tanda bakti bagi Tuhan. Mereka memandang tanahmu sebagai tanah suci dan menyerukan nama Tuhan di tengah. Hai Yerusalem, engkau akan bersuka cita atas putera-puteri, sebab mereka semua diberkati Tuhan dan diimpun di hadapannya. Berbahagialah semua yang mencintai Engkau, yang bersuka cita atas damai sejahtera. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah Tuhan Allah kita, sebab Ia membebaskan kotanya Yerusalem dari segala penderitaannya. Kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
Bacaan dari Galatia 2 ayat 19b sampai dengan 20. Aku disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Aku hidup dalam kepercayaan akan Putra Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, karena Ia mengasihi kalinya. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Pertolongan dari surga.
Allah menaruh perhatian terhadap setiap insan yang diciptakannya dan yang ditebus dalam putranya. Hendaklah kita menyerahkan diri kepadanya dan berdoa. Teguhkanlah karyamu dalam hati kami, ya Tuhan. Allah yang maha murah, arahkanlah langkah kami menuju kesucian sejati, agar kami memikirkan yang benar, adil, dan luhur. Teguhkanlah karyamu dalam hati kami, ya Tuhan. Demi namamu, ya Tuhan, janganlah tinggalkan kami, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Teguhkanlah karyamu dalam hati kami, ya Tuhan. Terimalah kami yang menyesali dosa dengan rendah hati, karena engkau tak pernah menolak orang yang remuk redam. Teguhkanlah karyamu dalam hati kami, ya Tuhan. Engkau telah memanggil kami dalam Kristus untuk berbicara sebagai nabi. Semoga kami mewartakan Injil tanpa takut. Teguhkanlah karyamu dalam hati kami, ya Tuhan. Marilah kita memanjatkan wujud doa pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, teguhkanlah karyamu dalam hati kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu.
sunyi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, dengan rendah hati kami mohon kepada-Mu, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, dan doronglah kami selalu untuk menjalankan perintah-Mu. Semoga kami Kau hibur selama kehidupan sekarang, dan Kau izinkan menikmati kebahagiaan yang akan datang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Salam Maria, Bunda Kristus.